TPK gini. Naik dong. Ini ya, berat gua BTW 70 kilo. Bong. 80-an. Intinya, kalau emang tadi yang naik juga kan. Kalau emang ini patah, berarti jelek gitu kan. Nih, yakin lo? Oke, Aisyah balik lagi sama gue Astrid, host magang di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, sekarang gue mau unboxing barang orang yang punyanya nggak tahu di mana nih. Gue dikerjain suruh lu openingnya dulu. Oi, nah ini yang punya barang. Banyak. Salgnya abangnya mana? Belum ada. Abangnya belum lagi. Ada. Oh tuh. Nah itu dia. Abangnya dipanggil bang. Abang. Masih apa? Bang bang tut. Oke boy, balik lagi sama gue salah. Udah opening. Udah opening. Udah. Berarti gue ketinggalan kereta. Udah. Halo boy and girls. Oh and girlsnya tadi agak kelewat gitu ya? Iya makanya. Ntar diprotes, kenapa boy doang? Padahal penontonnya cewek juga banyak. Ternyata banyak loh penonton cewek gue. Iya. Yeah. Seneng deh. Siapa dulu ya kan? Aubrey. Salah gak sih? Enggak bener kok. Enggak kan? Bener. Ini kita mau bikin konten apa gimana sih? Kalau enggak kita... Ngejatohin dulu baru bikin konten. Oke. Nih episode kedua kita bareng sama Oto Project. Ya sama si Sena lagi nih, yang abis touch up lagi. Setiap video touch up, setiap video touch up. Ntar loh dia. Tapi gitu-gitu aja kalau di kamera. Makasih. Astrid tuh gak touch up? Gak usah lah. Yaudah. Natural. Ini buat mobil apa coba? Sena lu jelasin dulu Sena. Ini ada 7 rekomendasi untuk aksesoris untuk mobil all new Fortuner. Hanya all new Fortuner aja. All new. Iya kan Fortuner kan udah banyak kan. Nah ini untuk yang all new-nya aja. Oke. Jadi Gator. Ini benar-benar untuk yang all new-nya doang. All new. 2020 ke atas berarti. Oh enggak. Itu kan super duper all new oleh 2020. Ini kalau ini all new Fortuner yang dari 2016. Itu 2016. 16 ya. 16 ke atas berarti. Kalau 2020 kan super duper all new. Oke, okay, Bro. Okay. Sekarang kita akan kasih pilihan-pilihan rekomendasi. Ya, dari Auto Project. Karena sebenarnya balik lagi kayak Brio tadi, banyak aksesoris untuk all new Fortuner, tapi kalau dibawa ke sini semua nggak bisa. Penuh. Oke. Okay. Langsung aja kita bongkar. Yang pertama nih yang ada depan mata gua. Gak ada barangnya. Loh. Di bawah. Kok? Ini. Oh, di bawah. Barangnya ini. Iya. Itu adalah side mirror LED sequential. Jadi penempatannya di spion. Betul. Di spion, di lampu spion gitu. Bedanya sebenarnya cuma ini sequential, jadi nggak digosok nggak apa-apa sih. Ya kan nyala gitu kan, berat gitu kan. Ah iya. Jadi kayak Alphard-nya kan sequential juga yang belakangnya kayak gitu. Ini cuma Lexus begitu modelnya. Iya. Nempel gini aja. Iya, diganti dong, kan udah ada bawaannya. Ada kabelnya? Nggak ada kabel lah. Oh, yang bawaannya dicopot, ganti pakai ini. Iya, tinggal ganti aja, di replace. Simple ya berarti. Iya, plug and play. Karena kita anaknya plug and play. Kita anaknya nggak mau ribet-ribet lah. Udah. Yeah. Okay. Udah nih. Harganya berapa nih? 700-an. Satu ini doang apa? Satu set doang. Oh. Dia kalau dua gini jadi 1,5 juta. Kalau 700 juta. Oh, dua ini 1,5 juta? Ya enggak, kan satu set jualnya. Jadi 700 ribu? Iya. 700 ribuan ya. Sebenarnya ini ada dua. Ini nanti kan bar ada lagi yang kayak panah-panah gitu. Ada dua model lagi. Oh, ada dua model. Iya. Tetap untuk all new, apa tadi? Fortuner. Bisa untuk Innova juga, Expander. Oh, Innova bisa? Bisa. Untuk model yang kebalik tuh. Kita packagingnya malah dari kita kelihatan loh, kita ribet di bawahnya. Oke, selanjutnya ini produk terbaru dari Auto Project. Oh, car phone holder. Iya. Ya. Car phone holder. Special design. Ya. Special design for all new Fortuner. Karena balik lagi ini juga di desainnya beda-beda setiap mobil. Jadi tidak universal. Ini buat apa? Dia udah dapat bracketnya. Iya, bracketnya. Ya. Ini nggak usah dibuka lah ya.
Yeah. Ini udah ada bracketnya, jadi bracketnya itu tinggal misalnya ini dashboard kalian, tinggal ditempel di dashboard. Terus nanti dia udah ada ininya nih, steering si bolanya. Nah udah, kan bolanya masukin ke sini, ini ke sini. Iya, betul. Udah deh. Ini ditempel apa ngikat? Ada double tipnya, ada kakinya juga. Nah, jadi beda-beda kalau yang untuk Only Fortuner, kebetulan dia ada kakinya. Iya. Mirip sama yang Brio kemarin itulah ya, yang ditempel terus di... Iya, ada kakinya. Kalau yang kemarin itu kan memang dibikin special made order-nya untuk Only Brio. Kalau yang untuk Only yang Brio, nggak bisa kan? Iya, beda. Makanya ini beda kan bracket-nya. Kalau untuk Fortuner, ini di AC, di tempat AC-nya tuh. Jadi nggak ganggu, masih bisa. Tapi tempat AC-nya nggak ketutup kan? Nggak ketutup. Aman. Itu detailnya. Dan ini juga udah ada 3 kakinya. Anjay. One hand. Bisa hanya menggunakan satu tangan. Yoi, gue udah pake, jangan sedih. Oke. Oke, ini udah. Terus. Sabar. Nih, biar ini tersena jadi ngerapin. Iya, iya, iya. Selanjutnya. Kita umpetin dulu. Ini adalah plug and play. Fast USB socket. Ini sama kayak yang... Ini ya, Brio. Betul. Soalnya ini emang recommended banget sih. Yes, ini sangat penting banget. Karena apa? Karena zaman sekarang itu kan orang kebanyakan mobilitas tingginya di mobil kan. Kayak mereka harus pindah kemana-kemana. Kalian nggak perlu lagi repot-repot bawa charger mobil. Ya, atau powerbank. Atau powerbank. Kalau di mobil tinggal colok ke sini aja. Tinggal colok ya, dia sama ada dua, slot. Dua slot. Untuk ngecas. Dan ini udah fast charging ya. Sudah terbukti fast charging. Kalau kalian nggak percaya, percaya deh. Karena masing-masing slot itu 3 ampere. Kalau biasanya 3 ampere kan, 3 ampere. Biasanya bukan kan 3,5. Enggak dong. 2. Biasanya 2. Biasanya 2 atau 2,1 kan. Ini 3 ampere dan enggak akan kebagi kalau dua-duanya nyolok. Oke. Okay. Ini ada. Enggak akan kebagi kalau ada orang ketiga. Buaya. Buaya. Selanjutnya. Gue gak bebas kalau ngomongin kayak gitu. Udah gak usah ngomongin gitu lah, dahlah. Agak sedikit sensitif ya, Pak. Iya nih. Ini apa ya? Ini kayak garnish gitu ya? Apa matgar? Enggak dong. Kalau matgar sebutan kita yang di ban itu loh. Kalau ini kan handle pintu. Boleh buka gak? Boleh banget. Handle pintu? Iya. Jadi kan biasa kan orang suka buka pintu kan, terus kena gores kuku atau apa. Kalau misalkan dicek pasti udah baretan semua tuh. Bagian dalamnya itu tuh ya. Iya. Kan kita handle. Dia kayak special made banget buat Only Fortuner. Bisa teman-teman lihat, boys, ada girls, lihat. Ada tulisannya tuh Fortuner. Dan ini sekali paket itu emang udah 4 ya. Ini buat di dalam sininya berarti. Iya, untuk di dalamnya. Buat di sininya gitu ya. Iya. Jadi kalau buka pintu nih kan biasanya suka gesek-gesek gitu nih kalau buka pintu kan. Krek gitu kan. Nah, kalau ini udah ada apa namanya? Pelindungnya lah ya. Jadi enggak lecet ke mobil. Enggak lecet ke bodi mobil. Motifnya juga keren ya? Ya ini karbon, sebenarnya ada yang chrome, ada yang matte black, jadi terserah aja. Oh warnanya ikutin, ada beberapa varian. Iya, betul. Tipenya juga ada yang full sama enggak. Full maksudnya? Full ini kan full kan semuanya, ada yang cuman segini ininya doang. Iya, setengah doang. Tuh, jadi, sesuai dengan kebutuhan, pokoknya kalian langsung aja DM ke Instagram Yoto Project, ada ini di bawah. Boleh tanya-tanya langsung, itu gratis kok. Tanya-tanya? Nanya-nanya. Okay. Ini harganya berapa? Sekitaran berapa? 300 sampai 400 kayaknya. 400 ribuan lah ya. Iya. Kurang lebih. Sip, ini kita masukin itu lagi. Udah berapa aksesoris tuh ya? Tadi pokoknya ada 7 sebenarnya. Terus selanjutnya ada ini. Nih. Yes. Nah, itu yang tadi lagi tuh. Ini buat depannya berarti nih. Tadi kan yang itu lebih kecil tuh. Iya. Ini bukan. Tadi dia hampir nebak ini, ini bagian bagasi lagi. Buat bagasi. Bagasi lagi nih. Ini buat depannya, bukan. Iya, benar. Ini buat di kap mesin. Supaya kap mesin, di bawah kap mesin, supaya untuk meredam panas. Meredam panas. Nah tadi kalau bentuknya beda-beda, kalau misalkan udah nonton video yang Brio, lebih kecil dari ini. Kalau ini khusus besar. Untuk All New Fortuner ini ya. Fortuner dan Innova juga ada sih ini, bentukannya. Ada, Innova ada. Oke, yang pasti ini udah plug and play, ini udah ada kancing-kancingnya, jadi gampang. Kalian masangnya nggak usah susah-susah. Karena pada dasarnya bawaan mobil nggak ada ininya, nggak ada apa namanya peredam panas dari mesinnya itu. Nah ini sebenarnya kalau gue sih sangat-sangat recommendation hal seperti ini penting banget sih. Fungsinya supaya body mobil tuh nggak cepet kena panas gitu. Jadi dia ada penghantarnya. Ngaruh ya, kecet gitu ya ke atasnya. Kayaknya ngaruh deh. Lo bayangin kalau misalnya
Ngaruh. Kena panas terus ya. Ya apalagi dari kalau dari luar terus dari dalam juga. Iya gitu. Kan, jadi dia diserang dari berbagai macam arah. Kebayang kan? Kap mobil hidup. Rip kap mobil. Rip. Iya, ya. Pikir yang paling kasihan tuh kap mobil ya. Diserang dari dalam, diserang dari. Ah, sudah lah. Sudah. Eh, ini harganya berapa nih? Ini harganya berapa? Sekitar berapa? Sejutaan ya? Sejutaan. Kalau untuk ya udah kalian DM aja lah. Iya, benar. Tapi paling tuh, ini aja. Ini boleh sedikit atraksi enggak sih? Oh, boleh dong. Ini elastis sih sebenarnya. Jadi kamu boleh naik ke sini enggak? Nih gua tahu nih. Buat ban serep nih. Ya, karena bentuknya ini udah ban banget ya. Iya bukan sih? Iya. Oh bener? Iya. Padahal tebak-tebak. Ini tutup ban serep yang dari bawah berarti? Iya, iya, iya. Jadi pasangnya dari bawah. Rodanya. Ada rodanya, jadi pas kalau mau diturunin kan ya, di geser gini. Iya. Tapi bukan di sana. Nih, dia ada rodanya di sini. Jadi kalau misalnya sih coba samping sebelah sini am. Nah, ini kita jadi dia. Bisa jalan ya. Jadi enggak usah diseret. Ini boleh dinaikin? Boleh. Ini maksimum sampai velg berapa? Berarti kalau kelihatan gue sih kayaknya 18. Mantap tuh. Coba aja naikin. Boleh sumpah. Lu kan kurus. Ya udah coba. Janganlah. Boleh. Tapi atraksi kalau misalnya rusak berarti enggak bagus. Iya, benar. Dengan janganlah. Kalau rusak. Ikut ketawa aja lu. Oh, beneran nih. Kalau rusak berarti enggak bagus. Bareng sama kalian enggak apa-apa. Diam dulu. Sorry, pegangin. Iya. Jangan dong. Ini gue mempertahankan gue buat stabil aja susah nih. Ini goblok. Anjing ini buat. Wajah tangga juga mau. Woi, bentar dulu. Naik dong. Naik buruan. Lu mah pendek tetep gua. Ya kan? Tapi segitu aja udah serem sih, Pak. Udah serem, udah keren sih maksudnya. Naik dong. Ini ya, berat gua BTW 70 kilo. Bong. 80-an. 150. Bong. Nih gua, asik berapa? 70-an ya? 50. Gak boleh, cuy, gak boleh tanya berat badan. Oke, okay, baiklah. Ini pokoknya totalnya gua sama Astrid hampir 200 lah ya, kurang lebih. Kita teriak kue-kue. Aku di bawah tapi. Ya, tapi ini keren loh, sumpah. Keren. Ya lah sih, ini mau dibanting juga gak akan pecah. Bener ya? Sekali lagi boy. Ini bahannya apa? Tapi kalau yang dibanting belakang sini bisa pecah? Coba, bisa pecah. Serius nih? Iya. Keren nih. Wow. Yeah. Wow, keren. Ini buat nutup ban serep kan? Iya. Yeah. Kenapa dibuat elastis? Karena kan kalau ban serep pas dia jatohin kan takut pecah. Oh iya, balik lagi. Balik lagi, balik. Maaf, lupa daratan. Lupa daratan. Gitu, jadi kalau bahannya gampang pecah atau garing pas nurunin ban serep langsung pecah. Iya, kan tapi kan itu ban ya. Tadi ini dinaikin sama orang loh. Iya. Iya kan? Bener, ya, ini ketahanan ya, berarti bagus banget nih. Parah sih. Ini rekomendasi ya. Kalian ini harganya berapa? Nggak tahu. Yang penting kita masukin dulu. Yang udah nungguin dari tadi nih kan. Ini berapa nih harganya? Gue nggak tahu. Sudah, yuk. Nggak pecah, keren. Iya kan? Ini patut dibeli sih. Kalau Brio ada, beli nggak? Beli. Gak ada, tapi kan juga ditaruh di bawah. Iya. Oke, selanjutnya dan kayaknya ini yang terakhir. Betul. Aduh. Bunting. Waduh. Mana sih kan? Wardium. Untung gua. Oh, sangat solutif. Eh, salah. Maksudnya apa sih? Kayaknya ada dendam tersendiri ya. Ini adalah crossbar. Crossbar? Ya. Kalau di sini sebutannya apa ya? Roof bar atau cross roof rack. Roof rack. Oh, yang di atas. Ya. Di sini sebutannya roof rack. Nah, ini sebenarnya crossbar khusus Fortuner.
jadi nggak bisa di mobil aja. Iya betul, karena kita sebenarnya ada crossbar yang universal kan untuk semua jenis mobil. Cuman kenapa yang Fortuner kita buat khusus? Karena biar nggak ngelebihin si bodi mobilnya itu lebarnya. Aja kali lebar. Iya boleh. Mas bedanya? Harus dong. Oke. Kalau plastiknya beda tadi. Oh iya. Oke. Okay. Wow. Nah ini juga kuat banget. Cobaannya. Gue nggak mau coba mukul sih. Untuk berapa sih? Sakit. Eh, ini berat loh tapi. Iya betul. Dan ini kita udah pernah tes juga dinaikin sama 3 orang dan kuat juga. Sedih banget kayak. Dalam kondisi di atas goods. Mobil sih ya. Nih. Jadi kalau di sini kalau gue naikin nggak kuat. Gue ngerinya bagian si clip ininya sih. Ini ngomong-ngomong udah izin belum buat kita nginjek-injek ini? Kan ada bukti videonya. Jadi nanti intinya enggak ada pertanggungjawaban. Kalau emang tadi yang naik juga kan. Kalau emang ini patah berarti jelek gitu kan. Nih, yakin lo? Goyang lagi. Sen lo yakin enggak? Waktu itu pernah pas udah ditaruh di atas mobil ya. Kalau pas di bawah sih aku enggak pernah coba. Ih, jangan kalau gitu dong. Ntar kalau tiba-tiba meletak. Ah, gimana? Waktu itu sih pas di atas mobil aman. Oke. Okay. Wah. Anjay. Wah, berarti aset tegret. Aset tegret. Ayo, pas pegangin, ayo. Aman nih, udah aman. Satunya lagi di sini, satunya lagi di sini. Maksudnya om kakinya satu di kenapa gua? Emang bener-bener. Namanya juga host mahagang. Ini. Kalau kenapa? Oh, mungkin kenapa di atas mobil karena diganjel sama roof railnya kali ya. Ini kan gua ganjel. Kaki coba. Enggak kuat berarti. Kuat. Keganjel. Kuat. Bukan kuat. Lu nahannya, bukan ini. Ini Mas nahan makanya. Dia enggak lari. Ini tuh. Tuh. Iya benar. Karena ada railnya. Nah, gua nahan di sini. Tuh, yang sananya enggak ketahan. Kayaknya harus di atas mobil. Iya. Tapi nggak ada Fortunernya lagi. Iya. Beli apa? Oh, iya sih, boleh juga lah. Beli dulu. Udah. Perkara. Itu berapa, Sen? Berapa itu? Ini 1,2 kali ya. 1,2 juta. Tapi roof railnya harus beli lagi berarti? Kalau Fortuner? Udah ada ya? Ada. Di atasnya situ dia udah ada ya? Iya, betul. Ya udah. Oke lah kalau kayak gitu tadi udah 7 semua ya. Iya. Udah semua. Ada yang paling terakhir crossbar, cord holder, USB fast charging, outer handle, engine insulation. Apa gitu dia? Itu tadi apa? Spare tire. Spare tire. Oke. Okay. Ternyata banyak ya. Apa namanya aksesoris untuk All New Fortuner ya? Yes. Ya mudah-mudahan dengan video ini teman-teman terutama bagi kalian yang punya All New Fortuner jadi punya referensi nih mau nambah modifikasi mobilnya. Yang pasti fashion all function. Yes. Ya kan? Betul. Walaupun bukan hanya sekedar buat wah jadi mobilnya lebih keren gitu enggak, tapi ternyata ada fungsinya juga. Yeah. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Sena. Thank you. Sukses selalu buat HSR Wheel. Thank you. Iya benar. Enggak salah gua ngedoa. Enggak salah. Iya benar. Iya benar aku bilang. Sukses juga buat Tata Project. Ya, semoga semakin memberikan inovasi-inovasi terdepan. Innovator style. Yes. Oke okay, dulu. Oke dulu. Oke. Apa tuh oke dulu? Oke, boys and girls, gitu dulu video rekomendasi dari Auto Project. Mudah-mudahan jadi referensi bagi kalian. Yeah. Gua Aldi Rais undur diri. Gua Akhil Kosmaga undur diri. Oh, aku juga. Saya Sena dari Auto Project undur diri. Jangan lupa. Ingat, HSR. Tuh.